Kayak para pesawat tanah air yang semakin cantik dengan berhijab. Betul. Seperti yang satu ini nih, setelah memutuskan untuk berhijab, Delia kini semakin memperhatikan gaya berbusananya. Dan kali ini, ia akan berbagi cerita tentang style fashionnya dalam berhijab. Model hijab kini tengah berkembang di tanah air. Tidak jarang bagi mereka yang mengenakan hijab sering berkreativitas memadupadankan gaya berbusana dengan hijab yang dikenakan, contohnya saja Delia. Meski baru awal tahun ini memutuskan untuk berhijab, namun wanita berzodiak Virgo itu sudah tampil stylish serta glamor walaupun dengan hijab yang sederhana. Dasarnya aku memang suka yang simple. Jadi kayak kerudungan-kerudungan aku lebih milih yang simple-simple, basic, ya? Warna basic yang simple, terus juga nggak terlalu banyak peniti, pentul, gitu-gitu, dia kan ribet ya. Jadi aku ambil yang simple-simple aja. Pokoknya gayaku itu simple, tapi tetap kelihatan elegan, tetap kelihatan ada glamnya juga, karena hari ini kan aku nyanyi. Jadi kalau misalnya polos semua kan terlalu sederhana ya, gitu, karena untuk panggung. Jadi aku pilih jaketnya yang seperti ini, Pak Mirza. Snack ya, kulit gitu kan, sama ada motif ininya. Nah, karena blazernya ini jaketnya udah rame, jadi aku ngambil jilbabnya sama bawahnya yang polos gitu. Sudah bisa menyesuaikan diri dengan fashion hijabnya? Apakah Delia masih merasa kebingungan dalam menentukan busana yang cocok untuk dikenakannya? Memilih baju sih sebenarnya kalau sekarang bingungnya ini bukan hanya lagi manggung. Kayaknya tiap hari juga gue lagi bingung, maklum kan baru ya. Jadi lagi masih excited banget untuk tiap hari tuh browsing internet, cari di Instagram gitu ya, untuk lihat referensi baju muslim tuh apa. Karena kan aku sekarang masih nyari nih, Mbak, kira-kira apa ya yang cocok buat aku nih gayanya gitu. Nah, akhirnya sih udah mulai 2 bulan kesini sih udah mulai nemuin lah gayanya, karakter aku kayak gimana. Kayak hari ini ada acara nyanyi, langsung terpikirkan gitu, aku pengen pakai blazer gitu sama rok aja udah, karena kayak untuk hari-hari juga aku banyak pakai blazer gitu, tapi mungkin lebih pakai celana, tapi karena ini nyanyi jadi aku pakai rok. Tidak hanya menjadikan YouTube atau Instagram sebagai referensi, Delia juga banyak bertanya serta diskusi dengan rekan artisnya yang lebih dulu mengenakan hijab untuk menambah pengetahuannya di bidang fashion. Aku banyak tanya pastinya sama teman-teman yang udah duluan berhijab. Dari aku belum mulai pakai nih aku udah banyak nanya kayak gitu. Terus juga sekarang sering nanya, beli di mana sih, itu apa sih gitu kan. Kayak misalnya Saskia mereka kan udah duluan berbisnis fashion hijab, terus aku beli kerudung-kerudungnya dia. Jadi sekarang kalau ketemu lucu, kalau ketemu heboh. And we calling you for freedom. Si Neng tambah cantik ya. Itu berarti baju-baju lamanya disimpan saja, seperti lagu dia dan Eko C ya. Simpan saja. Nah, aduh, saya agak mikir sedikit di Sesar nih. Gak apa-apa, Sar. Harus berhijab kamu tuh ya. Insya Allah, amin, doain ya. Banget kan, Sar. Semua orang udah. Mudah-mudahan saya juga dapat giliran ya. Amin, insya Allah ya.